Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja daerah 2 DPD Abdesi Jawa Barat di Bandung hari ini. Prabowo menegaskan dirinya tidak meminta dukungan aparatur desa. Dalam sambutannya, Prabowo hadir menjadi tamu undangan selaku Menteri Pertahanan. Meski tidak meminta dukungan, Prabowo menyisipkan permintaan pada hadirin dalam acara itu untuk tidak melupakan dirinya. Saya tegas di sini, saya tidak minta dukungan dari saudara-saudara di sini. Tolong dicatat, saya tidak minta dukungan kepala desa Jawa Barat di sini. Pada hari ini. Tapi saya berharap kan gak dilarang. Saya berharap dan saya berdoa bahwa saudara tidak lupa dengan saya.